Oke teman-teman, balik lagi di channel Gagas Agasta, dan kali ini saya sedang berada di daerah Soreang, Bandung teman-teman. Jadi di sini saya menemukan sebuah komplek terbengkalai seperti di konten saya sebelumnya dengan Kang Rehan kalau nggak salah ya. Di sana saya eksplor pagi hari dan saya akan mencoba kembali untuk eksplor di sore hari menuju senja teman-teman. Jadi waktu kali ini menunjukkan pukul 17.30 yang bentar lagi akan maghrib. Cuman ya, memang kondisi bangunan ini sangat memprihatinkan ya. Oke, daripada penasaran teman-teman, kita langsung aja ke videonya. Jangan lupa subscribe, komen, and like channel Gagas Agasta, dan selamat menyaksikan. Iya, oke teman-teman, jadi ini adalah bagian gerbang depan daripada komplek terbengkalai ini teman-teman. Dan di sini sudah terbangun sebuah rumah. Kalau tahun kemarin saya belum, kayaknya belum ada rumah di sini ya. Tuh. Udah tingkat di sini adalah gerbang depannya. Kemudian ini adalah sebuah ruko yang terbengkalai. Jadi kita nggak perlu shoot dari depannya. Takutnya ada orang yang memang memperhatikan saya, teman-teman. Jadi kita langsung aja ke TKP-nya. Dan ini adalah penampakan depan atau rumah paling pertama di komplek terbengkalai ini. Jadi rute dari sini nanti kita akan lurus ke sana. Kemudian ada belok kanan sedikit terus lurus lagi. Ya, cuman segitu, sedikit teman-teman. Jadi, ini adalah rumah pertama yang bisa saya eksplor di sini, di komplek terbengkalai. Jadi, ceritanya, kenapa komplek ini bisa terbengkalai? Karena dulunya ini adalah komplek yang dibangun di atas tanah kuburan. Jadi, dari awal pembangunan sampai akhirnya beres bangunan ini, dan memang ya belum beres juga sih, cuman ya baru udah terbangun lah ya, udah terbangun. Belum ada yang memesan dan menempati teman-teman. Itu yang sangat mengherankan. Ya mungkin karena dibangun di atas tanah kuburan. Tapi entahlah itu isu yang benar atau tidak. Saya hanya mencari tahu info-info daripada goster-goster di Bandung ini teman-teman. Ya, kita lanjut lagi untuk eksplor selanjutnya di rumah-rumah yang ada di sini teman-teman. Let's go. Nah, inilah kondisi rumah yang pertama. Jadi di sini saya menemukan banyak sekali tulisan-tulisan ya. Ya mungkin ini adalah para ghoster, dan di sini ada tertulisan ghost rongkon. Kayaknya ini ghoster yang udah main ke sini untuk explore deh. YouTube ghoster rongkon. Ya untuk teman-teman bantu subscribe ya. Tuh. Ya. Bang Opik tuh, Bang Opik namanya. Oke lah, lanjut lagi. Inilah rumah pertama yang bisa saya eksplor, dan kondisi bangunannya memang hanya ada ruang tamu, kemudian kamar ya, di sini ada kamar tidur yang hanya berapa meter persegi gitu, dan di sini ada WC yang udah hancur lebur, kemudian ada kamar juga bagian belakang, dan kalau kita ke bagian sini, ini adalah dapur ya teman-teman, ini adalah dapur. Yang entah ini dindingnya kemana ya, apakah ini dapur luar atau gimana, gak ngerti juga teman-teman ya. Oh ya, beginilah kondisi bangunan, juga udah hancur banget. Nah, ini ruko bagian depan, jadi kalau kita masuk ke lorong sana itu udah kosongan banget, gak ada apa-apa lagi teman-teman. Gokil gak? Serem banget ya. Ya, kita lanjut lagi untuk ke sebelah sini. Nah, ini adalah rumah kedua. Kalau kita lihat, ini rumah masih lumayan rapih ya. Tapi ke sini apa nih? Oh, sama nih, rumah kedua, rumah ketiga. Kita explore dah rumah kedua. Dan mungkin saya nggak bisa explore satu persatu karena keadaan rumahnya kalau ke bagian sebelah sana udah tertutup oleh rumput-rumput ilalang, teman-teman. Jadi nggak semua kita bisa masukin. Ada kelawar. Ya, masih sore, udah pada bangun teman-teman. Oke, ini rumah kedua. Dan di sini, oh my god, banyak nyamuk. Untung saya bawa kayu putih ya. Ya, ini adalah kamar. Assalamualaikum. Dilarang kalau malam-malam kesini, gokil deh. Keren, keren parah. Bikin merinding dan cocok untuk tebat uji nyali nih. Sebenarnya kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini bagian kamar yang masih oke lah. Masih bisa diperbaiki sebenarnya ya.
Cuman mungkin keadaannya entah siapa investor yang membangun di sini, teman-teman. Tuh. Coba kita ke rumah yang ketiga lewat belakang ya, karena kalau kita lewat sini nggak memungkinkan tuh. Yang depan tadi ya, yang awal tadi kita lewat sini nih. Gila, ini udah mau maghrib. Saya explore ke sini, jelas banyak nyamuk ya. Kalau waktu itu pagi-pagi sih nggak ada. Oke, men. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kondisi ruang tamunya. Udah tertutup banget ya oleh rumput belalang. Next, ke bagian sebelah sini. Sama aja sih, setiap bangun hanya ada kamar depan yang gede, WC, dan kamar belakang. Mungkin kamar belakang diperuntukkan untuk anak-anak ya, teman-teman. Ya, di belakangnya aja udah ada, apa sih, pohon bambu tuh. Gokil banget. Kebayang nih kalau sore hari, malam-malam kemari. Cuman saya belum sempat ya untuk menyempatkan waktu kesini malam hari, karena waktu saya terbatas. Ya, di tengah kesibukan kerja yang memang jadwalnya padat, otomatis ketika saya menjadwalkan untuk ekspor ke luar kota, ya begini. Mungkin terkesan terburu-buru dan susah untuk mencari waktu di malam hari, teman-teman. Karena waktunya istirahat juga kan. Kita lanjut lagi. Ya, ini bagian rumah yang tadi udah kita eksplor, ke rumah ke-1, ke-2, ke-3 ya. Tuh. Dan lanjut lagi ke sini, rumah-rumah juga. Cuman ya percuma kalau kita eksplor hanya ruangan-ruangan itu aja gitu kan, ruang tamu, kamar-kamar, kamar depan juga, dan apa, WC. Dan sebelah kanan saya itu kalau nggak salah ini apa ya, pabrik gitu, atau pabrik atau alam rumah. Cuman gokil sih, emang keren. Ya, inilah kondisi jalan di komplek terbengkalai ini, atau komplek mati Soreang Bandung ya. Mantap kan. Di sini saya menemukan bangkai kucing. Kasihan ya, sama kayak di explore-explore saya sebelumnya, banyak sekali menemukan mayat bangkai kucing. Dan saya di sini menemukan sebuah rumah yang udah hancur nih. Ini rumahnya udah hancur ya. Di video saya sebelumnya bersama Kang Rehan, kalau nggak salah di tahun kemarin ya, ini rumah kalau nggak salah masih terbangun ya, tapi entah sekarang udah seperti ini gitu kan. Nah, ini juga kayaknya pos deh, entah apa ini, ada apa, ruangan kecil seperti itu. Oke, next. Dan lanjut ke sebelah sini. Oh, ini udah mulai serem nih. Ya, udah mulai serem. Kita mau masuk, bisa nggak ya? Kita masuk kemana ya? Saya pengen masuk, tapi lihat kondisi jalan ini mengerikan. Saya nggak mau ambil resiko lagi, teman-teman. Tapi kita coba aja dulu deh ke bagian depan ya. Bagian belakang. Kayaknya ada deh dekat motor saya. Dekat motor saya itu di dekat motor saya itu ada rumah yang depannya bisa dimasukin, karena udah nggak ada rumput-rumput ilalang yang tinggi-tinggi, teman-teman. Ya, saya sengaja parkirin si kalong di sana karena biar lebih aman. Takutnya kalau di depan kan ada yang ngorek, teman-teman. Kalau di sini kan kekontrol. Oke, saya biarkan si kalong sendiri. Dan ini bagian rumah yang kayaknya lumayan oke ya, lumayan oke, lumayan bagus. Ini udah tinggi banget, gila, tinggi banget tuh, udah nyampe genteng-genteng ini. Ya,
di sini. Oh, kalau di sini saya menemukan. Nah, ini nih rumah yang bisa kita eksplor. Oh ya. Apakah ukuran rumah di sini lebih besar atau bagaimana nih? Entah ya. Tapi sepertinya sama aja deh. Sama aja, hanya ada ruang tamu, kemudian kamar yang kedua ya, kamar belakang dan WC, kemudian di sini kamar depan. Cuman gini aja ya. Ini kayaknya tipe berapa ini, teman-teman yang tahu silakan di komen, di kolom komentar ya. Ini tipe rumah tipe berapa? Dan saya tadi kalau nggak salah mendengar suara anjing, cuman entah dari mana asalnya, ngeri juga ya. Explore tenang-tenang gini, kita lagi menikmati suasana, ketemu suara anjing. Yeah. Next lah, lanjut lagi. Yuh. Jadi udah sangat hancur lebur, apalagi bagian atapnya udah nggak tersisa ya. Tapi masih tertutup sih oleh genteng. Oh man, sangat disayangkan bangunan yang sudah dibangun untuk perumahan warga, perkomplekan warga, tidak diisi satupun dari awal pembangunan sampai beresnya. Yuh. Itu isu yang saya dengar ya. Jadi bukan emang kata saya, tapi emang saya mendapatkan info daripada ghoster-ghoster yang lainnya, teman-teman. Oh, ini juga nih. Kita mau masuk sana, teman, kita melihat kondisi tanaman yang udah pada tinggi, ya udahlah ya. Nggak usah dipaksakan. Yang terpenting teman-teman bisa tahu kondisi komplek terbengkalai nih. Nah, ini jalan menuju pulangnya. Nah, berada di komplek mati atau komplek terbengkalai sendirian di sore hari menuju senja, apalagi maghrib, lumayan ya, lumayan kerasa vibes-nya gitu. Dan ini bikin saya takjub, kenapa bangunan atau rumah komplek terbengkalai ini bisa ditinggalkan begitu saja gitu kan sama pemiliknya. Oh, ini apa ya? Dikira kolam pancing, ternyata sawah-sawah juga, teman-teman. Jadi inilah kondisinya komplek terbengkalai yang ada di Soreang. Dan kita di sini menemukan rumah yang paling ujung, rumah paling terakhir. Dan konon katanya di sini banyak cerita mistisnya, teman-teman. Entah benar atau tidak ya. Ya, inilah kondisi rumah paling ujung nih. Assalamualaikum. Ya, udah banyak sekali coretan-coretan di dinding oleh oknum atau orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kita lihat di sini ada banyak, ada kodok ya. Takut loncat ya. Oke lah. Kalau atasnya masih utuh ya. Karena mungkin baja ringan kuat. Sama aja kayak rumah-rumah di depan, hanya ada sebuah kamar, WC, dan kamar bagian belakang, teman-teman. Kita coba ke bagian sini. Jadi sini kita nggak menemukan apa-apa ya, hanya ada sawah. Tuh, ada sawah doang. Udah ke bagian paling belakang, gokil kan? Kalau kita bisa explore malam hari nyampe sini nih, ada tower juga. Ya, nggak banyak yang bisa kita explore karena memang kondisi bangunannya udah kosongan gitu kan, nggak ada barang apa-apa. Kita hanya bisa mereview rumah-rumah terbengkalainya saja, gitu, hanya bangunan-bangunannya aja gitu kan. Dan mungkin cukup sekian untuk explore kita kali ini di bangunan atau rumah terbengkalai komplek mati Soreang, Bandung, teman-teman. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, komen, like, sana Gagas Agasta, dan selamat sore.